Hello, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel MB Gapi. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Kalau ada soalan boleh komen kat bawah. Nanti saya akan jawab di next content lah. Next video saya akan jawab. Okay guys, hari ni saya nak share sikit je pasal cara saya asing betina dan jantan dan cara untuk mengenali betina dan jantan. Kat depan saya ni ada strain Lazuli. Yang ni umur 1 bulan. 1 bulan cukup lah. 23 bulan 1 dia lahir. Hari ni dah 23 hari bulan 2. So 1 bulan lah. Jadi umur 1 bulan ni adalah umur yang paling terbaik untuk kita asing betina dengan jantan. Biasa umur 3 minggu, 3 minggu dah boleh nampak dah. Tapi tengok saiz ikan lah. Kalau ikan tu cepat besar, cepatlah nampak. Kalau ikan tu umur 1 bulan tapi kecil lagi, tak nampak juga. Tengok saiz ikan. So kalau lambat asing, dia jadi inilah, kita nak buat induk nanti susahlah. Okay, yang saya tunjuk ni ada jantan. Yang ni betina. Betina ni dia ada titik hitam dekat dia punya ni, punggung dia tu ada titik hitam. Kalau yang jantan dia tak ada titik hitam tu. Dengan umur yang besar ni, umur sebulan ni senanglah nak asing. Kita nampak, tapi pastikan yang jantan tu belum siap lah. Dia punya gonopodium tu pastikan belum siap. Sebab kalau dia dah siap, gonopodium jantan dah panjang tu, dah complete, nanti dia akan cucuk betina. So kita takut dia ni lah, takut bunting awal betina tu. Nanti anak banyak premature lah, pramatang, anak banyak pramatang. Kalau tengok ni betina, macam betina lagi banyak dari jantan ni. Kebiasaannya macam tu lah, betina akan banyak dari jantan. Tapi tak tentu juga. Orang kata atas nasib, bergantung pada rezeki lah. Kalau ada jantan lebih, lebih lah. Tujuan kita asing awal ni untuk mengelak dari jantan tu buntingkan betina. Kita tak nak premature nanti. Anak-anak tu premature tak nak. Satu lagi, tujuan kita asing jantan betina ni untuk kita select. Nanti dia dah besar, kita akan select untuk buat induk. Jadi kita kena pilih yang terbaik lah untuk buat induk tu. Pasal induk ni nanti next content lah. Next content saya akan share. InsyaAllah saya akan share pasal cara kita select induk ni. Berapa ekor lah ni? 2, 4, 6, 8, 10. 10 ekor. Ada lagi ni jantan ni. Air ni nampak kotor. Semalam dah water change, hari ni kotor balik. Sebab tank ni dia duduk di ni lah, bahagian tepi, jadi kena matahari. Cepat nak jadi hijau lah air tu. So air kena water change hari-hari, nak bagi ikan selesa. 12 ekor jantan. Mana lagi, mana lagi? Ada lagi ni. Saya suka cedok dengan bekas plastik je.
Jarang saya guna sauk. Cuma kalau susah ikan tu liar ke apa, terpaksalah guna guna sauk tu. Pekor 13 eh. 13 dan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ekor ada. Jantan ada 13 ekor. Betina 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ha, lebih kurang 15, 16 ekor betina. Yang jantan ni saya akan letak tempat lain lah. Tank yang lain lah. Kita set up lain tank tu. Tak ada dah ni. Tak ada dah jantan ni. Habis dah. Jadi ada dekat saya ada ni yang strain, nanti saya tunjuk yang ni strain Black Moscow ni saya hasil lambat sikit, nanti saya tunjuk kejap lagi. Kita letak dulu jantan ni. Kita buat manual biasalah. Letak manual ni. Rekod manual je. Sabar, sabar. Turunkan sikit saya punya stand ni. Okey, ni strain Black Moscow ni saya lambat asing sebab tak sempat nak asing hari tu. Jadi saya biar je lah. So yang jantan tu gonopodium dia dah siap dah. Saya tengok pun memang dia duduk cucuk-cucuk betina dah. Tak apalah. Nanti dia besar, kita tunggu lambat-lambat sikit. Saya akan select lah. 10 bulan 1 dia lahir. Ni dah 23 bulan 2. So sebulan 13 hari umur. Ni dah lambat lah. Kira memang lewat lah. Lewat asing. Tak elok lah. Nanti nak nak select untuk induk tu tak elok. So korang boleh tengok lah sini. Dia yang jantan ni gonopodium dah siap. Dah panjang elok. Dah complete. Dah complete siap dah gonopodium. Tak berapa elok lah. Nanti korang asing awal-awal. Jantan betina senang. Nak buat induk nanti senang. Induk kita kena select yang terbaik. Tak boleh nak main, nak campur macam ni. Boleh je, tak ada masalah. Cuma makin lama kuranglah kualiti. Tujuan utama kita asing ni pun untuk control kualiti ikan kita. Nanti saya akan asing kejap lagi yang ni. Yang sebelah dia ni Red Mosaic ni pun dah boleh asing. Umur 1 bulan juga. 231, 232, 1 bulan umur. Gonopodium pun belum siap. So saya akan asing sekejap lagi. Ni sebulan, umur sebulan memang sesuai lah nak asing. Ni umur ni dah sebulan lebih tak sesuai. Boleh je nak asing lambat tapi kena tengok lah. Kena tengok yang betina tu bunting ke tak bunting. Tunggu umur 3-4 bulan. Kita tengok. Kalau tak bunting, pakailah. Boleh pakailah. Kalau dah bunting tu, tunggu bagi dia beranak dulu. Biar 3-4 bulan, 6 bulan. Baru pakai balik. Tak ada masalah. Okey, geng. Itu saja
konten saya untuk hari ini. Ada soalan boleh komen kat bawah. Saya akan up untuk next content, saya jawab insya-Allah. Kalau tak ada halangan kita buat. Jangan lupa subscribe, like, share. Share banyak-banyak. Terima kasih. Bye bye.